ke Kasana Sadika. Iku diserbu usai kabar perselingkuhannya dengan Randy ke Jarnet terbongkar. Tak terkecuali dengan Billy Syahputra, mantan kekasih Sana sebelum dengan Cici Kovinda. Terungkap jika Billy Syahputra diincar untuk dimintai keterangan terkait dengan kabar tersebut. Ia bahkan dihubungi oleh beberapa kru acara TV untuk diundang menjadi kita tahu. Namun adik mendiang Olga Syahputra tersebut dengan tegas menolak undangan acara TV itu, termasuk program Rumpi. Buat Kria, terus siapa lagi? Abai. Dia lu ngapain WhatsApp gua, DM gua minta gua datang ke Rumpi. Hey bos, di sini nih. Gua nggak mau, ucap Billy sambil tertawa. Billy juga menolak diundang program bagi-bagi ambiar yang masih satu televisi dengan program Rumpi. Dia menolak tak lain karena paham apa alasan kedua acara TV tersebut mengundangnya sebagai bintang tamu. Gua juga diundang pagi-pagi ambiar, gua nggak mau. Gua tahu. Ini bosnya di sini nih. Gua nggak mau bos, sumpah ya bu, ucapnya. Video Billy Syahputra menolak undangan acara TV ini ramai jadi perbincangan di media sosial setelah dibagikan ulang akun TikTok @astri_bs. Billy nggak mau diundang karena udah tahu pasti bakalan bahas dan ditanyain soal berita yang lagi heboh saat ini. Keterangan dalam video unggahan ulang itu. Warganet pun menerka-nerka Billy Syahputra bersikap demikian karena menghargai atau takut dengan Raffi Ahmad kakak Sanas. Di sisi lain, warganet salut dengan sosok Billy yang unggan ikut campur urusan orang. Pada takut sama si Raffi Gigi, si Billy gak mau karena lebih menghargai Raffi dan juga Sanas. Coba kalau mantan yang lain, karena kasusnya pasti Billy mau. Alhamdulillah bang, hatinya baik banget dan tidak mau ikut campur urusan pribadi orang lain. Komentar beberapa netizen. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Berbagai jejak digital terkait masa lalu Sanas Sadika kembali diungkit netizen. Video lawas pernikahan Sanas Sadika dan Cici Kovinda pun turut jadi omongan. Banyak momen yang membekas di balik pernikahan Sanas Sadika kala itu. Salah satunya adalah ketika Billy pingsan di pernikahan Sanas pada tahun 2018 lalu. Namun baru-baru ini ada spekulasi lain yang beredar terkait pernikahan Sanas, yakni mengenai kehadiran Randy di pernikahan Sanas dan Cici Kovinda. Ada yang salvo nggak sih sama yang di belakangan ada Randy yang terus di kamera pertanda apa ya? Kata Sanas sama R itu udah sempat menikah, makanya manggilnya istri suami. Bunyi keterangan video itu. Sederet netizen langsung heboh mengomentari beredarnya video tersebut. Ada netizen yang teringat dengan momen saat Billy pingsan di pernikahan Sanas. Tak diketahui secara pasti apakah Billy pingsan menyadari keberadaan Randy di acara pernikahan Sanas Sadika. Namun bisa jadi Billy Syahputra pingsan karena ia patah hati ditinggal sang mantan Sanas Sadika menikah. Jadi ingat Billy pingsan di nikah Sanas, komentar netizen. Sementara itu netizen lain tak percaya kalau Randy Kejaran menghadiri pernikahan Sanas Sadika. Itu yang di belakang Kak Farel bukan Randy. Aku nyari Randy gak ada di mana-mana. Katanya di belakang ada Randy kok gak kelihatan. Itu mah bukan Randy, tapi tukang foto video dari vendor WO yang ada di belakang kamera. Komentar beberapa netizen. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Gara-gara Sanas Sadika diisukan selingkuh dengan Randy Jarnet, video-video lama yang menyangkut adik Raffi Ahmad itu kembali viral. Salah satunya saat ia menjadi bintang tamu The Sultan. Dalam kesempatan itu, Sanas Sadika menjadi bintang tamu bersama suaminya, Cici Kovinda. Billy Syahputra juga ada di sana. Sanas dan Billy lantas membicarakan penyebab hubungan mereka kandas di masa lalu. Mulanya ibu dua anak ini dengan bangga menyebut bahwa dia tidak pernah terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya. Adik almarhum Olga tidak setuju dengan statement Sanas. Cinta lokasi itu nggak pernah di kamus hidup kaku. Aku mah nggak pernah cinta lokasi, kata Sanas dalam acara The Sultan yang potongan videonya ada di mana-mana.
Billy Shepard langsung menarik tangan Raffi Ahmad yang saat itu bertindak sebagai presenter. Kemudian, komedian berusia 32 tahun itu ngadu soal kelakuan dengan adik Raffi saat mereka masih menjalin hubungan asmara sekitar tahun 2014. Waktu saya sama dia, Pak, dia tiba-tiba selingkuh sama lawan mainnya di lokasi. Setelah itu pacarnya diselingkuh lagi sama ini orang, kata Billy Shepard. Alih-alih marah, saat mendengar aduan soal tingkah adiknya, Raffi Ahmad seolah-olah terlihat bangga. Menurutnya kelakuan sang adik bungsu tidak jauh berbeda dengan dirinya. Berarti, kamu sama dia selingkuh sama pemain sinetron. Setelah sama pemain sinetron, selingkuh sama dia. Kamu, Raffi Ahmad, kata suami Nagita sambil tersenyum. Diberitakan sebelumnya, isu perselingkuhan ini disebarkan istri Reddy Kejanet, Ladi Nayuan. Dia membeberkan sejumlah chat mesra antara Sarah Sadika dan Randy Kejanet. Mereka bertukar pesan melalui aplikasi Jack Online. Ladi menyebut dugaan perselingkuhan itu terjadi sejak 2022 ketika dirinya tengah hamil. Aksi keduanya sudah ketahuan oleh pasangan masing-masing.